Selamat pagi Purwakarta, selamat pagi Indonesia. Balik lagi dengan saya, Denny Ubon Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Hari Senin ini, kebetulan SIM saya habis masa berlakunya. Aduh, saya baru inget, karena kadang-kadang SIM itu suka lupa ya. Nah, saya mau ngasih tips nih, sebelum sambil di perjalanan mau menuju ke lokasi perpanjangan SIM. Jadi kali ini saya mau perpanjang SIM-nya itu di daerah Cibatu ya, Parung Sari, karena hari ini jadwal SIM kelilingnya di sana. Nah, buat kalian yang suka lupa nih terutama, atau saya kasih tahu dulu deh. Jadi buat kalian yang pengen tahu di Purwakarta terutama info SIM keliling di mana lihatnya, jadi ada Instagram tuh namanya TMC Polres Purwakarta ya. Jadi di situ ada setiap harinya berlokasi di mana gitu, SIM keliling yang di mobil itu. Kenapa saya pilih itu? Karena istilahnya yang perpanjangnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di Polres. Kalau di Polres kan pembuatan juga, lalu wah pokoknya udahlah, kalau di Polres mah penuh aja, lama, kadang-kadang pagi sampai sore, kadang-kadang sampai besoknya lagi, saking banyaknya yang bikin SIM gitu. Kalau di Polres sendiri kan bikin SIM sama perpanjang juga ada di situ gitu, atau mau upgrade dari SIM A ke B gitu. Nah, kalau di mobil, di SIM keliling mobil itu khusus untuk perpanjangan aja, nggak bisa buat di situ. Nah, kapan sih bisa SIM kita diperpanjang? Kalau menurut info saya sih dari Polres, dari sosmednya Polres, itu 2 minggu sebelum masa berlaku habis itu udah boleh diperpanjang gitu loh, 2 mingguan lah ya. Tepatnya berapa saya juga kurang begitu tahu, tapi silakan cek aja. Tapi yang pasti sekitar 2 mingguan itu udah bisa diperpanjang ya, 2 minggu sebelum masa berlaku habis, sampai 1 hari sebelum. Nah, itu bisa tuh, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat, kalian harus ulang lagi, ngetes lagi, ya kan? Ngetes lagi dari awal, lama lagi gitu. Mendingan jangan sampai kelewat lah ya. Nah, ngomong-ngomong jangan sampai kelewat, tipsnya agar nggak lupa, gimana caranya? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang suka lupa ya, kelewat SIM-nya. Termasuk saya waktu itu pernah juga saya. Nah, dari situ saya belajar gitu. Waktu itu ada, jujur aja, SIM saya belum pernah dilihat sama petugas di jalan. Jadi begitu ada razia, sengaja saya ya hureuyan lah ya, apa sih bahasa Indonesianya, becandain. Sekali lewat nggak di stop, mungkin polisinya tahu saya punya SIM. Sekali lagi, habis itu sama istri juga lagi dibonceng. Wah, kita iseng ini, yuk kita kesana, siapa tahu di stop gitu, karena SIM saya belum pernah dilihat tuh. Akhirnya saya balik lagi, di stop, ada yang stop. Ah, begitu di stop, maksudnya bercandain, ternyata beneran SIM saya tuh kelewat kurang lebih beberapa hari lah, 3 hari gitu. Aduh, itu saya malu banget itu. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana caranya nggak lupa SIM itu masa berlakunya kelewat. Nah, ini Polres nih. Jadi SIM itu berlakunya dari tanggal ulang tahun ya, dari tanggal lahir. Dari tanggal lahir 5 tahun ke depan. Oke. Jadi kalian tinggal ingetin aja ketika ulang tahun, mau ulang tahun gitu ya, kan suka tahu tuh, wah misalkan bulan Agustus bulan kelahiran saya. Nah, itu harus udah dicek tuh SIM-nya masih berlaku atau enggak gitu loh. Gitu aja. Saya sekarang gitu. Meskipun sebenarnya Agustus apakah hari bulan kelahiran saya, sebenarnya bukan, salah tuh. Saya tuh lahirnya bukan bulan ini, tetapi di surat-suratan saya, dokumen saya ditulisnya tanggal 10 Agustus. Padahal waktu dulu tuh zaman SD, kata orang tua saya sih, waktu ngedaftarin sekolah, dulu tuh salah, katanya ketuker sama siapa gitu saudara saya. Ketuker. Ini tanggal kelahiran saya,
Padahal itu bukan saya. Tapi ya udah kadung semua dokumen saya tanggal 10 Agustus. Ya sudah. Ikutin aja yang itu toh enggak apa-apalah. Ngerayainnya mah beda enggak apa-apa. Yang penting di surat menyurat tanggal segitu gitu. Jadi saya ketika masuk Agustus, wah saya udah inget tuh. Ini bulan kelahiran saya. Kan gitu ya, anggap aja sama lah ya. Saya menganggapnya sama gitu. Padahal lahir saya Mei. Jadi akhirnya, wah ini udah Agustus, berarti SIM saya harus dicek nih. Karena waktu itu udah pernah dicek. Wah, tahun 2002 SIM saya habis gitu kan. Tapi kan kadang-kadang lupa lagi nanti mikirin apa, maklumlah udah rumah tangga gitu ya, banyak pikiran gitu ya, banyak hutang juga. Nah, begitu Agustus saya langsung, nah ini Agustus nih, jangan-jangan SIM saya habis nih sekarang. Akhirnya, aduh ada apa nih? Akhirnya saya cek, wah kecelakaan, oi. Kecelakaan. Dan begitu saya cek, ternyata benar. Tahun 2002. Waduh. Meskipun berat sebenarnya. Aduh, kemarin bulan Mei harus apa ya kemarin? Bayar pajak mobil. Terus bayar pajak motor. Terus sekarang bikin SIM. Aduh, setiap bulan ada pengeluaran ini. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada rezekinya aja. Semoga ada rezekinya gitu ya. Nah, yang sekarang kita let's go ke Ciparung, Cibatu ya. Ya kurang lebih mungkin ada 10 kiloan. Nggak apa-apa, jauh juga. Yang penting nggak antri lama. Oke, let's go. Ini dia perbatasan Purwakarta, Subang, pos polisi Ciparung Sari. Nah, ini sebelah kanan nih. Olah, siap pinuh, woy. Edan pinuh kieu, woy. Oke. Nah, ini dia. Aduh, woy.